Almas Saki Biru kini menggugat Gibran terkait Wan Prestasi. Pemirsa, usai menjadi sosok yang meloloskan Gibran melalui uji materil batas usia cawapres, kini mahasiswa Unsa Almas Saki Biru menggugat Gibran Raka Buming Raka ke Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Gugatan tersebut muncul di situs Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri Solo. Almas menggugat Gibran terkait Wan Prestasi atau ingkar janji ke Pengadilan Negeri Surakarta. Surat gugatan tercatat dengan tanggal pendaftaran 29 Januari 2024. Dan ketika dikonfirmasi, kuasa hukum Almas Arief Suhada masih enggan memberikan keterangannya. Ia hanya menuturkan baru akan berkomentar bila sudah ada kejelasan dari pihak pengadilan. Dan ternyata, Almas sudah dua kali menggugat Gibran ke Pengadilan Negeri Solo. Gugatan pertama terdaftar pada tanggal 22 Januari dengan gugatan yang sama terkait Wan Prestasi juga. Nilai sengketa yang tertera dalam gugatan itu sebesar 10 juta rupiah.